Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adinia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmatika wa anshur alayna rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Mansarrahu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sarrahu ayyamutta lahu fi umuri wa yuzata lahu fi rizki falyabirra walidaihi walyasil rahimahu. Siapa, sabda Rasulullah SAW, siapa yang suka, kalau siapa yang ingin atau suka atau gembira dipanjangkan umurnya dan ditambahi rezekinya, maka seyogianya dia berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung tali persaudaraan. Siapa yang senang umurnya panjang, siapa yang senang dan senang rezekinya bertambah, nah berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah silaturahim. Ini berarti Rasulullah itu memberitahu kita salah satu cara berdoa agar diberi umur panjang dan ditambahi rezeki, itu berbuat baik kepada orang tua dan menyambung tali persaudaraan. Menyambung tali persaudaraan ini maksudnya ya membantu kalau ada saudara yang memerlukan bantuan, bukan hanya sekedar apa jenenge mendatangi saja, tapi memperhatikan kebutuhan saudara-saudaranya, kalau kurang ya dibantu. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihim al-jannata, mudminul khamri wal ngaku liwalidaihi wattu yusuf alladhi yukirru al-khabisa fi ahlihi. Ada tiga golongan yang Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan masuk surga, yaitu orang yang terus-menerus minum khamr, narkoba, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan nomor tiga, orang yang duyus, yaitu orang yang menuduh istrinya berbuat selingkuh, zina. Jadi tiga golongan yang diharamkan Allah Ta'ala masuk surga,
Itu kalau orang satu terus-menerus minum khamer sampai mati enggak mau tobat. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tua sampai mati. Orang tuanya mati isih didurhakai lagi ya, mungkin kuburannya dikencingi mau piye. Ora gelem njuk ngapura. Ya nomor tiga, orang yang menuduh, yang menetapkan istrinya sebagai tukang zina. Ini kayak gitu ya. Jadi semuanya kalau tidak tobat sebelum mati, itu nanti diharamkan Allah masuk surga. Tidak tobat pada titik-titik itu, sampai mati enggak tobat, tapi dia juga berbuat baik, juga iman Islam. Terus bagaimana? Ya orang itu nanti harus menebus dosa-dosanya. Yang tiga macam itu harus ditebus di neraka. Atau sebelum dosa-dosanya itu diampuni Allah, dia tidak bisa masuk surga. Salah. Bahwa kalau di tafsiri yang berbeda lagi, orang yang salah apa jenis, orang yang melakukan salah satu hal itu naudzubillahi dzalik, matinya nanti tidak membawa iman. Kalau tidak membawa iman kan jelas di neraka. Kalau tidak mau bertobat. Wa warada anna birrul walidaini afdalu minal hajji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Wa annal ngaqali walidahi la yangdurullahu ilahi yaumal qiyamah. Wa annahu lam yurih raihatal jannah. Dan juga telah sampai sebuah kabar. Kabar itu ya bisa hadis, bisa perkataan para sahabat Nabi. Bahwa orang yang berbakti kepada bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada haji dan umroh dan daripada jihad berperang fisabilillah. Dan bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu Allah tidak berkenan melihatnya di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang itu tidak akan mencium aroma surga. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal aroma surga itu dari ribuan kilometer sudah terasa. Mencium saja tidak, ya berarti jauh sekali, apalagi masuk. Itu saking pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu seperti itu. Wabil jumlati, maka secara keseluruhan atau simpulannya ini apa? Fahakul walidaini adamul hukuki ba'da haqqillah wa haqqi rusulihi. Haknya kedua orang tua itu adalah adamul hukuk, hak yang paling agung setelah haknya Allah dan setelah haknya Rasulullah. Nah, jadi hak yang paling agung adalah haknya Allah, karena memang kita diciptakan oleh Allah. Dan hak Rasulullah, karena memang kita itu tidak akan benar dalam menunaikan hak-haknya Allah kalau tidak melalui Rasulullah, tidak meniru Rasulullah. Nah, setelah itu haknya orang tua. Nah, maksudnya hak Allah dan Rasulnya dipenuhi, hak agama dipenuhi. Setelah itu hak orang tua. Itulah. Ya, seperti saya terangkan kemarin.
Nek haknya guru dengan haknya orang tua, lebih agung mana? Ya lebih agung haknya guru. Mengapa begitu? Nah guru kan mewakili Rasulullah. Sosok guru itu kan mewakili Allah dan Rasulullah kan ada? Yang penting hak Allah, hak Rasulullah, hak guru, kalah orang tua, ya salah. Kita tidak zaman dengan Rasulullah, ya. Kalau tidak zaman dengan Rasulullah ya haknya Rasulullah itu kan beralih kepada pewarisnya Rasulullah itu. Fa'alaika bibirrihima wa bil ihsani ilaihima wa bitaatihima. Maka wajib bagimu berbuat berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya dan mentaati keduanya. Wa khafdil janahi lahuma, dan meletakkan sayap untuk keduanya, maksudnya menghormatinya. Wa bitaqdimihima fil birri wassilati wal ma'rufi ala nafsika wa ala ahlika wa auladika wa auladika, dan mendahulukan berbuat baik dan mendahulukan keduanya di dalam berbuat baik dan silaturahim serta perbuatan ma'ruf, mendahulukan kedua orang tua dibandingkan dirimu sendiri, dibandingkan keluarga, dibandingkan istrimu dan dibandingkan anak-anakmu. Min ghairi minnatin alaihima, tanpa apa jenenge? Undat-undat ya apa? Apa? Mengungkit-ungkit perbuatan baik kepada keduanya itu. Walas tasko lihima, dan tanpa melakukan sesuatu yang memberatkan dua orang tua. Wangudda hajatahuma ilaika, dan perhatikanlah kebutuhan keduanya, atau apa ini? Apa ini? Warogbatuhuma bibirika wakhidmatika iyahuma min adhamima manallahu bi'alaika, dan hitunglah kebutuhan kedua orang tuamu kepadamu itu, serta kesukaannya kedua orang tuamu, harapannya, harapan kedua orang tuamu dalam kamu berbuat baik kepadanya dan dalam kamu melayaninya, itu hitunglah sebagai min a'dhamima manallahu bi'alaika. Termasuk sesuatu pemberian Allah yang agung kepadamu. Jadi maksudnya, pandanglah orang tuamu kan butuh kepadamu kalau sudah sepuh. Terus orang tuamu kan senang kalau kamu berbuat baik kepada keduanya karena orang tua sudah sepuh. Orang tuamu itu kan senang kalau kamu layani. Nah, hal-hal itu semua hitunglah sebagai karunia Allah yang agung kepadamu. Sudah. Hmm.
Maksudnya kamu melakukan itu sebagai anugerah, bukan sebagai keterpaksaan. Mas wong tuwa repot wis gak modar gak modaro, kuwi jenenge kowe ora mandang itu anugerah. Nela. Wong tuwa yang merepotkan mungkin ada. Nah, itu kamu pandang, kamu layani itu sebagai anugerah Allah, karena di situ itu ada pahala yang besar. Ya loh, bukan sebagai beban. Anak bapak ibuku sudah meninggal, tinggal marotuaku Mbah Kandar, ya lah. Marotua si jine, sendiri bucu, tanggungannya bucu nih. Tinggal janda guruku, tinggal berapa janda guruku. Gak banyak. Aku yang biar mau diceritani ibu ini. Waktu kecil ibu itu. Dari 10 surah kan kanca-kancane yang yatim-yatim kan dapat uang. Ibu gitu, isin cerita ibu dewe ya bro. Anggere roh bapakne, Pak, mbok kowe gek mati to, Pak? Wesan mati ya le muni ya gelo. Ya kayak idit pendak 10 surah ning kak dina-dina liyane ra ono sing ngedit. Ya ta? Biasane dina-dina liyane sing ngedit bapakne ya bapakne kon mati mati tenan, ya ta. Wawafakolahu apa itu sih toh? Dan sebagai bentuk pertolongan Allah kepadamu. Jadi kan tadi Rasulullah yang kemarin kan saya bacakan hadisnya, siapa yang punya satu atau dua orang tua yang sampai sepuh banget, kok sampai orang itu tidak masuk surga berarti rugi banget. Maksudnya orang itu berarti tidak mau mengambil kesempatan dengan melayani sebaik-baiknya kedua orang tua atau salah satu orang tua yang sudah sepuh itu. Tuh. Itu kita terhadap orang tua kita. Nek dibalik, kita terhadap anak-anak kita. Ya aja angel nek diladeni anak kuwi. Ana to sesuk mungkin nek tekan tuwa Mas Narto e, Mbah Yud Narto ngono adane. Nek diladeni aja angel-angel Mbah Yud, ngono kuwi lho. Apa-apae dienggo lega wae, dienggo gampang wae. Ngono lho. Mbah Yud kaca, padane ngono. Suatu ketika kan kaca ya iso dadi Mbah Buyut to. Ngono lho. Saya ingin nom ini, ya sesuai ya, ya tuyuk-tuyuk, cah. Kemasannya nom terus. Perasaan kadang-kadang kita itu, ini kita terus, ya. Dan saya ingat, wes sepuh, ini. Misalnya aku ingat, Mbah Kandar, ini. Sok lali, nah aku sesuai ya tua ngunuh, sok lali. Nah, jadi rumah aku ini kita terus, Mbah Kandar ngunuh kita terus, ini. Sok lali, ya. Mbah Kandar ini biar nganggu nom, saya aku barang, ini. Jadi rumah aku ke lahir cengar, ya ngunuh kuih, ini. Ini. Lali tau ngono iki. Nah, kita semuanya itu kan akan sepuh. Kita melalui fase usia macam-macam sampai akhirnya sepuh. Ning ae dhek iki cok lali. Mosok iki latihan jane ora apa-apa to. Karo makmun iki nek makmun nyelok kowe kan Mbah Yud. Ben kelingan sesuk iki ya tekan. Sesuk iki akhirnya ya tuwa. Iku yane ana. Mbah Yud Parman ku tak kira serem rodane. Aku mbayange Parman dadi Mbah Buyut. Nek anakmu nyelok kowe Mbah Buyut mana kuwi ngece, Man. Apa bojomu nyelok kowe Mbah Yud ngono kuwi? Ya penghinaan, Man. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana kan TV ini? Si siapa? Pak Ajir, betul? Ano?
Dosan UGM-nya loh. Jelas ke sekaten. Nah, sekaten itu dimulai zaman Raden Patah. Raden Patah menciptakan pokoknya gamelan diarani Kiai Sekati. Ini terus dari sekaten. Kiai Sekati karo apa? Nah, lali aku. Soalnya anu, ini sholat regis takon nanti malirang nggak tak kayak aku. Nah, terus dua kali. Terus itu diteruskan pada zaman Bar Raden Patah itu, Pati Unus ya. Dua periode itu. Kemudian gamelan itu dibawa ke Cirebon oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kan mantune Raden Patah lah. Sekatene ning kono terusane. Terus teng kene ning apa di Demak kan ndak ada di zaman Pajang ya enggak ada lagi. Di zaman Mataram enggak ada sampai Mataram zamane Sultan Agung dipleret. Ini ning Cirebon kono tetap masih ada sekaten terus. Nah, di sini enggak. Ada enggak di Cirebon tuh sekaten? Sekarang mah sudah enggak ada ya. Sekaten itu kan peringatan kelahiran Rasulullah, mauludan. Nah, supaya orang berkumpul itu diciptakanlah musik gamelan itu. Nah, musik gamelan pada waktu itu cara saiki ya mungkin ya terus musik cadas. Apa musik apa kuwi jenenge? Apa kae jenenge? Si senengane Jokowi apa kae? Apa? Metal? Metallica. Gua ngumpul kabeh. Saya kono apa kuwi jenenge? Kan orang Pak Lena bo gamelan itu di masjid. Orang kan berdion-dion datang. Apa kuwi? Gamelan itu dinamai Kiai Sekati. Sekati itu kan 10.000. Maksudnya kalau dibunyikan itu bisa didengar 10.000 orang. Orang go sound system kuwi. Saking dene anune. Maksudnya bisa didengarkan banyak orang. Terus orang-orang ditabui gamelan itu oleh Wali Songo itu kan. Apa itu kok ada suara yang indah banget, ada Metallica. Nah, terus pada berdion-dion datang. Nah, kalau sudah datang di masjid kan ada gapura ya. Lewat gapura toh. Gapura itu ternyata dari kata ghafurun. Wis masuk nang kono guys, diapura Gusti Allah ngono lho. Segelem mlebu ning halaman masjid lewat gapura. Mana enggak gapura ini. Gapura tambalan ini dalam kurung ghafurun tambalan ngono kaya kita gapura itu kata ghafurun wong Jawa kan ra iso muni ghafurun ngono gapurun terus gapura ya Mas Ahe cerita nek saiki kan Al-Atos ngono ta Al-Atos Ali Al-Atos nek mbiyen kan ngarani wong Jawa ngarani Al-Atos iki kan atas angin. Wis ado panjenengan. Mlebu gapura, ya. Mlebu gapura terus lewat Blumbang. Nah, orang ke masjid diberitahu mandi dulu di kolam itu. Dan pada waktu itu, nek catatan nang novel sejarah Pram itu, orang Jawa kan belum berpakaian. Belum berpakaian. Jadi kalungan, gelangan iyo ora katokan ra klambenan. Kadang-kadang raja iki nggo kain sedikit. Pokoke jenenge pemberian ratu ngendi ngono. Iki kadang-kadang kuwi raja kuwi. Dudu nek arep dadi raja jaman biyen carane mung andukan kuwi. Ibu tombol kecet jane. Agamanya kan masih Hindu dan Buddha dan animisme dinamisme. Dawudo, tadi Buddha dados. Nah, nyemplung
Atus nek kon atus ae gampang wis wong ora klamben ra katokan tas. Lewat mlumbang banyune resik sudah atus iki. Atus mentas. Mentas neng kono diajari syahadat. Syahadaten, ngono ta? Dua kalimat syahadat. Lo sekaten ini bisa dari kata nama gamelan sekati itu, bisa juga dari kata di situ Wali Songo mengislamkan orang-orang yang mau datang ke situ dengan diajari dua kalimat syahadat, syahadaten. Terus untuk menanamkan, untuk mengenalkan ajaran Rasulullah itu entah yang kesekatan keberapa, Anjeng Sunan Kalijaga menciptakan animasi, yaitu wayang kulit. Nah, kalau zaman dulu itu kan kitab Mahabharata, kalau kitab Ramayana kan dibacakan saja. Bacakan ini, Alkisah Arjuna, melaku-melaku, nabrak botol. Ini sepanjang malam kan dongeng itu kabeh. Oleh Anjeng Sunan Kalijaga diciptakan. Tidak lagi dibaca kitabnya, tapi dipertunjukkan. Lo kartun pertama ini makan Anjeng Sunan Kalijaga ku ya sini. Gitu? Animasi pertama. Kan menarik itu. Arjuna diketok itu. Itu loh. Kemudian masih dengan orkestra musik tadi. Kiai Sekati tadi. Buat ini sepanjang malam orang memperhatikan, terjaga, seneng. Apalagi dibumbui humor. Kakane ogleng apa? Anu Petrok nolo gareng barang kuwi anu ta. Nah, iki ora tenanan lho, Gleng. Apa kuwi jenenge? Lima apa? Mbok Pendok, Mbok Pendowo, Semarok Pendowo. Muno kawan. Kan enggak ada dalam kitab Mahabharata itu Semar ya enggak ada, muno kawan ya enggak ada. Kemudian ceritanya itu sama, tetapi nilai-nilainya itu ditekankan. Jadi karena orang Jawa waktu itu akrab dengan Ramayana dan Mahabharata, maka untuk menggambarkan ajaran Rasulullah itu melalui kisah Mahabharata dan Ramayana itu, nilai-nilai moral, nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam itu kan ya mirip dengan agama-agama lain lah sebenarnya. Yang berbeda itu kan cuma tauhidnya, teologinya, dan titik tekannya kan itu sebenarnya. Kalau moralitasnya kan sama. Perbedaannya sangat sedikit. Namun terus diubah, terus mulai ada aji-aji, jimat kali mosodo, nah itu loh. Kan tambahan dari Wali Songo. Jadi Wali Songo itu ya hebat banget. Punjul suka Metallica atau gitu. Nggae film kartun bareng Jewi ya to. Muncul saka Disney, Disneyland no ngene nek nggon anu kae. Tek wong Yahudi ya. So. Nah, terus ketika gamelan itu dibawa oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, maka di Demak enggak ada lagi sekaten karena mungkin dirasa juga sudah banyak yang masuk Islam. Nah, kalau sudah Islam biasanya terus menutup aurat. Menutup aurat pun masih memakai hukum kalau budak. Itu kan auratnya kan kalau laki-laki cuma kemaluan. Kalau perempuan auratnya itu cuma pusar sampai dengkul. Kalau budak. Mana wong wedok e kok pakaine seksi-seksi kok tak takani, "Mbak, kowe budak ya, Mbak?" Pak auratmu ming ah budak kowe ora wong modele diketokke, C. Dadi ngene nek budak ngono kuwi, dadi nek kowe arep bebas gleng kowe dadi budak kowe, auratmu ming barangmu tok kuwi, selia-liane wis dudu aurat. Orang Jawa begitu mulanya. Meskipun itu kan butuh kain, butuh macam-macam. Maka pedagang-pedagang Cina itu membantu islamisasi
Karena pedagang Cina punya kepentingan menjual kain di Indonesia. Orang Indonesia enggak mau beli kain, mau sudah bergejet, enggak ngopo kain kan. Apalagi mahal harganya, kan itu waktu itu kan mahal banget. Jadi dengan mengenal Islam, mengenal aurat kan butuh penutup. Orang mungkin enggak godong-gedang terus. Kan itu toh, godong-gedangnya enggak ngentot, ya suwe. Nah, begitulah ceritanya sampai zaman Sultan Agung. Nah, buktinya kalau kita itu orang Indonesia, orang Jawa khususnya itu berpakaian itu karena adanya agama Islam. Itu buktinya apa? Nah, Bali tahun 60-an, tahun 70-an di desa-desa itu orang belum berpakaian. Pakaiannya juga masih di kotanya saja berpakaian itu kalau tahun 60-an ke sana itu perempuan-perempuan cuma pakai kain kadang-kadang. Soalnya kalau pas upacara, pas nari itu pun ya payudaranya kelihatan. Tahun 70-an atau mungkin 80-an ya di desa-desa di pelosok nek cara kene ya ning misalnya sini Pulau Bali itu terus ning Saptosarine ngono ya. Mulai sudah wudo. Mandi juga sudah wudo kan ini. Ora isin, wis biasa kok. Anak gue ora satekan Bali ya, Man ya. Ya Saptosari rung ono pam ki, lanang wedok adus ki. Yang telaga itu ya, serai sini-sinan ya. Sudah. Kembali ke itu. Kemudian pada zaman Sultan Agung, Sultan Agung atas sarannya Kanjeng Sunan Kalijaga, waktu itu masih hidup. Kanjeng Sunan Kalijaga kan hidup 170 berapa maksudnya. Sampai masa Sultan Agung pun masih beliau masih hidup. Kalau gawe karena enggak ada gamelannya, diciptakanlah gamelan judulnya Kiai Guntur Madu. Karo Kiai Opo, lali aku jenenge. Sekaten lagi, kemudian setelah itu kan Mataram pecah jadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Itu gamelannya juga dibagi dua. Guntur Madunya untuk Jogja, atau yang satu apa itu untuk Surakarta. Kemudian oleh HB1 diciptakan lagi gamelan untuk pasangan Guntur Madu itu dengan nama gamelan Kiai Naga Wilaga sampai sekarang itu. Itu kira-kira sejarah sekaten ya begitu. Maka sekaten model Mataram itu yang pertama ya dibuat di Pleret sini, Keraton Pleret. Waktu Mataram Pleret, waktu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sekalian dengan membuat penanggalan Jawa itu, Jawa Islam itu. Suro Sapar besar, itu kan penanggalan yang dibuat oleh Sultan Agung atas sarannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang masih itu. Nah, terus walimatul ngurusnya itu kalau di Arab dulu kan peringatan Maulid Nabi itu dengan nasi samin yang menjadi kemudian menjadi nasi kebuli itu loh. Nah, di sini kan enggak ada minyak samin, nah, diganti santan. Jadi nasi wuduk. Nasi wuduk itu ternyata nasi dimakan setelah orang berwuduk, berwudu. Ini orang kalau orang Betawi ngomongnya nasi uduk. Jadi nek kono udah uduk belum? Iki maksudnya udah wudu belum? Iki sego wudu berarti maksudnya iki wudu sike agek mangan. Nek mangan sego wuduk kae nek ora wudu ya ora enak ada. Makanya nek biyen aku kelingan itu memasak nasi wuduk itu dalam keadaan kalau perempuan tidak boleh menstruasi. Dalam keadaan puasa. Dalam keadaan suci hadas kecil dan hadas besar. Tuh. Ini sekarang
di kelompok-kelompok Alawiyin tertentu itu kalau masak nasi kebuli kan juga begitu. Puasa. Terus kemarin waktu di TV itu di keraton Kasunanan Surakarta itu pemasak-pemasaknya itu kalau acara 10 suro barangnya berarti masak di sekatenan barang kuwi kan itu dalam keadaan puasa dan keadaan wudu. Betul. Ya mungkin dalam keadaan wudu ya iso artinya jan apik tenan mentle masak enak tenan ya iso. Dugaan pertama itu mudah-mudahan itu. Ning ya iso kuwi ben ra kok kan ngicipi ya ngicipi terus nentek. Iki guyone tafsir guyon ning ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan seterusnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yo sekatenan ae maulid Nabi dah. Petruan. Petake iki. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yeah.
Allahumma salli
Allahumma salli wa sallim wa barik.